Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video intro ya dengan gold effect. Pastinya mudah, simple dan elegan ya. Oke, untuk contoh hasil video intronya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasilnya seperti itu tadi ya guys ya. Nanti bahan-bahannya ada di komentar semua. Kita menggunakan dua logo ya nanti ya. Oke, langsung saja kalian buka Kin Masternya ya. Jika sudah masuk, kalian klik icon plus, pilih 16 banding 9 ya. Kalian tunggu, lalu kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian ubah menjadi 11 detik. 11 detik ya. Oke, centang. Setelah itu kita klik latar, pilih latar warna hitam ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal latar, kalian klik lapisan. Lapisan media kalian tambahkan video goldnya ya, video gold. Nanti bahannya ada di komentar ya. Lalu kalian lebarkan sampai full. Setelah itu kalian pilih menyampur, lalu pilih layar. Oke, centang. Setelah itu kalian ke detik 2.700 ya. Kalian ke detik 02.700. Kalian lebarkan supaya enak untuk ngepasinya ya. Lebarkan timelinenya. 2.700 ya guys ya. Lebih dikit atau kurang sedikit nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah klik lapisan lalu media. Kalian tambahkan logo kalian yang putih ya, yang putih polos. Nanti kalian harus punya dua logo ya guys ya, yang satu putih polos, yang satunya yang sudah berwarna ya. Oke, lalu kalian masukkan logo yang putih polos dulu. Yang putih polos dulu ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik, kalian perkecil timelinenya dulu ya. Perkecil timelinenya dulu supaya enak untuk manjanginya ya. Kalian panjangkan sampai akhir latar hitam ya. Oke, jika sudah kalian ke pertengahan video ya. Ke detik 5.400-an lebih ya. Di situ kalian klik lapisan media. Kalian tambahkan logo nama kalian yang berwarna ya, yang sudah berwarna. Logo nama yang sudah berwarna ya. Oke, setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir juga ya. Setelah itu kalian kasih animasi masuk. Animasi masuknya memudar 1 detik ya, durasinya 1 detik. Oke, centang. Lalu kalian ke awal logo yang berwarna putih polos. Kalian klik lapisan. Lapisan media kalian tambahkan apa itu namanya? Refill ya, guys ya. Namanya refill, nanti bahan-bahannya ada di komentar semua. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur. Menyampur lalu pilih memperbanyak. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal logo putih juga, logo yang putih polos itu. Klik lapisan media, kalian tambahkan efek gold ya guys ya, efek gold. Oke, jika sudah kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur lalu memperbanyak ya. Efek gold ini namanya reflect ya guys ya. Oke, lalu kalian ke akhir efek gold itu. Kalian pendekin di detik 9 titik lebih sedikit ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Seperti itu. Lalu kalian kasih animasi keluar. Animasi keluarnya memudar, durasinya 1,5. Oke, centang. Lalu kalian klik video goldnya itu ya, yang gold itu ya. Kalian pilih titik 3 yang di kiri atas itu, lalu pilih pindahin ke depan. Oke, jika sudah kalian pindahin ke depan, setelah itu kalian ke awal video ya, ke awal video. Kalian klik musik ya, kalian tambahkan musiknya. Nanti bahannya ada di komentar semua ya guys ya. Setelah itu tinggal kalian simpan ya, ini sudah selesai. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih.